Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video kami. Sekarang akan memberikan tutorial, yaitu cara mengecat kerek bambu dengan no drop ya. No drop yang warna biru muda ya. Caranya mudah sekali. Pertama-tama dibersihkan dulu debu-debunya sebelum dicat dengan no drop ya. Bulu-bulunya atau debu-debunya dibersihkan dulu dengan lap basah ya, dengan kain lap basah. Dan sebelumnya, sebelum dilanjutkan, pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, setelah dibersihkan kerek bambunya, lalu no drop-nya sebelum dicatkan atau diulaskan ke kerek bambu, dikocek dulu ya, dikocek dulu sampai benar-benar merata ya. Nah, inilah proses pengecatan kerek bambu ya, dengan no drop. Dengan no drop itu cara mengecatnya itu lebih mudah dan lebih cepat ya. Silahkan disimak terus videonya sampai tuntas, dan silahkan teman-teman untuk mencobanya, yaitu mengecat kerek bambu dengan no drop ya. Sekarang no drop sudah banyak warnanya ya. Nah, ini adalah warna biru muda ya. Tuh. Ya, balik ke tekan ini biru muda nih. Dan diusahakan ya untuk mencampur cat no drop ini, diusahakan jangan terlalu banyak air. Kalau no drop kan dicampurnya dengan air ya, jangan terlalu banyak, agak cukupan aja lah. Dan dengan dicat no drop ini, kelebihannya no drop itu tidak kedap air ya, jadi lumayan untuk agak kuatnya, bertahan ya, buat bertahan untuk supaya air tidak masuk ke kerek ya, karena dilindungi dengan no drop. Ya, beginilah caranya mengecat kerek bambu dengan no drop ya. Bukannya banyak kelebihannya ya. No drop itu kan tidak kedap airnya, juga tahan panas, dan juga tahan airnya.
Dan sekali lagi kepada teman-teman yang suka dengan video ini, yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah subscribe, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya. Dan kepada teman-teman, terutama untuk pemula ya, jangan segan-segan untuk mencoba belajar mengecat ya, karena dengan keberanian maka kita itu akan menjadi bisa ya. Yang penting ada keberanian untuk mengerjakannya. Silakan teman-teman terus menyimaknya sampai tuntas ya. Dan saya tunggu like dan komennya. Dan saya sarankan untuk mengecat kerai bambu ini sebaiknya itu di waktu cuacanya lagi panas ya, lagi ada matahari, jangan lagi mendung ya, sebaiknya itu biar cepat ini apa namanya, cepat kering ya. Dan silakan teman-teman untuk melihat hasilnya, hasil daripada kerai bambu yang dicat dengan no drop ya. Untuk melihat hasilnya silakan ditonton. Nah, inilah hasil daripada kerai yang sudah dicat dengan no drop ya. Ini lebih bagus dan lebih kuat. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.